Epri Pak. RT 3 RW 1 Pak, Blok Pangpang 1. Wetan Pangpang 1 RW 3 RT 3. Ini posisi banjir. Nah, saksikan di security. Nah, ini salah satu rumah warga di Pangpang 1. Rumahnya sudah penuh dengan air. Bapak tarikin. Nah, ini air mulai masuk jam berapa tadi? Datangnya jam 5, Pak. Jam 5. Jam 5. Ini udah surut apa makin nambah, Pak? Ini Pak surut ini, Pak. Mau surut. Mau surut. Ya? Iya. Berarti ini sebelumnya udah semana ini, Pak? Ya kurang ini sih. Ini Pak. Oh, satu lutut. Iya, satu lutut. Dengkul. Surut kan nambah banjir gin. Jepri Pak. Ini RT berapa Pak? RT 3 RW 1 Pak, Blok Pangpang 1. Ini kejadian banjir dari jam berapa tadi? Kalau biasanya kalau banjir itu jam 7 sampai enggak tentu sih Pak. Kalau masalah jam ini namanya kadang-kadang jam 7, jam 8 sampai kadang-kadang sampai nanti surutnya itu sekitar jam 12 atau jam 1 lah, nggak tentu soalnya Pak. Debit airnya tergantung debit air, karena ini antara air pasang dari laut dan dari sungai Soge itu Pak. Karena di sana kan ada pintu airnya juga, kalau itu dibuka Pak. Gitu. Jadi untuk sekarang banjirnya itu ada dari kiriman juga bukan? Iya, ada kiriman banjirnya dari sungai itu Pak, dari hulu ke hilir gitu, dari hilir ke hulu kadang. Indikasinya ada kiriman gitu ya? Indikasinya keluhan-keluhan masyarakat ya, agar kita istilahnya melibatkan pemerintah setempat agar supaya keluhan-keluhan masyarakat itu bisa ditanggulangi oleh Pemda setempat ataupun istilah pemerintah setempat lah. Kira-kira keluhan dari masyarakat itu jangan sampai berlarut-larut gitu Pak. Karena memang untuk segala kegiatan seolah-olah aku deadlock Pak. Deadlock. Untuk kegiatan apapun istilahnya, untuk kegiatan kerja terutama, untuk mencari nafkah apa itu seolah deadlock Pak. Tadi pagi berapa ketinggian air? Ketinggian air sekitar ada 70 cm ada Pak. Se gimana? Ya di sini Pak, tadi tuh Pak. Ini. Sini Pak. Nah, di sini Pak. Berarti sekitar ada ini pun Pak, kalau ini jalan pun ada 10 cm ini nih. Ini cor-coran tuh Pak. Selutut orang dewasa ya? Iya. Selutut orang dewasa nih segini nih. Ini bekas ini. Segini. Kalau dari dasar comberan 1 meter loh. Ya, sekitar saya disinyalir itu 70 cm lah. Ada ini, ada kerugian material atau? Ya ada banyak Pak, kerugian material terutama barang-barang elektronik, sering konslet, apakah mesin cuci, TV, kipas angin, banyak kerugian-kerugiannya, kerugian material itu Pak. Banyak. Bukan kerugian itu hanya ternak apa itu, ada kambing, ada ayam, itu banyak lah. 70 cm ya? Iya. Kalau kita ngejar dari sini tuh, ini dia 10 cm, belum ini berapa cm, belum kesini lagi berapa cm. Ini udah sudah.